pada soal ditanyakan pangkat negatif dari 2 per 3 dipangkatkan negatif 5 lalu dipangkatkan lagi 2 nah di sini kita memiliki sifat dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N maka kita dapat menyederhanakan bentuknya menjadi A pangkat M dikali N sehingga kita bisa mengerjakan soalnya kita tulis ulang soalnya 2 per 3 pangkat negatif 5 dipangkatkan lagi 2 maka hasilnya adalah 2 per 3 pangkatnya yang depan min 5 dikali 2 maka hasilnya adalah 2 per 3 pangkat negatif 10 jadi bentuk pangkat negatif dari 2 per 3 pangkat negatif 5 dipangkatkan 2 adalah 2 per 3 pangkat negatif 10.